Nah, lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adat Putra Kelana. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pecah koloni. Oke, sebelum kita melakukan pecah koloni, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Adat Putra Kelana, silakan bantu dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, langsung aja kita cek. Oke teman-teman, ini dia tutup toppingan yang akan kita pecah koloni ya. Sebelum kita pecah, kita lihat isinya seperti apa. Kita lihat isinya. Ada madu. Wah. Nah, telurnya ada banyak banget. Telurnya banyak banget teman-teman. Nah, sudah ada telur tua, ada telur muda. Kita pecah aja ya, langsung aja kita pecah. Kita ini nggak pakai paku ya, pakai getah. Tinggal kita tekan aja. Nah, terangkat. Nah, terus tutup dulu. Terus ini yang di bawah kita tutup ya. Kita pindahkan dulu. Oke teman-teman, ini kotak udah siapkan ya, udah dilubangi. Untuk jaga-jaga kita pecah koloni lagi, kita buatkan lubang di sini, kita tutup. Kita taruhkan getah dulu sini ya. Kita pakai getah untuk mengelim kotaknya ya. Kita pakai getah hasil perasan madu ya, yang udah tiris madunya. Oke, langsung aja kita pasang ya teman-teman ya. Seperti ini, kita tekan. Oke, seperti ini. Kita lihat apa itu di dalam tadi. Oke, seperti ini ya. Cara memperbanyak koloni ya. Kalau udah, nah, kita tinggal. Tutup yang tadi di sini kita pindah ke sana. Pindah yang agak jauh ya. Kita lihat ya. Nah. Ini dia. Udah. Besok kita review ya, teman-teman ya. Itu juga ada sekumpulan lebah yang sedang perang. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel Adat Putra Kelana.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.